Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan memiliki beberapa nama. Salah satunya di antaranya yang pertama adalah Ramadan Syahrus Syiam. Mengapa? Karena pada bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk kewajiban perintah kepada setiap kaum muslimin. Bulan Ramadan juga diberi nama dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pada bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini. Selain itu, bulan suci Ramadan juga diberi nama dengan Syahrul Jihad, bulan perjuangan, bulan perperangan. Mengapa? Kalau kita melihat kembali Sirah Nabawiyah, maka akan kita temukan beberapa peperangan-peperangan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Di antaranya Rasulullah pernah mengirim ekspedisi pasukan-pasukan kecil untuk berperang menghadapi musuh Islam, menghadapi kafir Quraisy yang mengganggu Islam pada tahun pertama Hijriah. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan pada tahun kedua Hijriah, dalam Sirah Nabawiyah disebutkan terjadi perang yang begitu besar, yakni Perang Badar, perang yang melibatkan 300 kaum muslimin menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy, dan Allah memenangkan kaum muslimin pada saat itu. Dan ini terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Selain itu, ada perang besar juga yang terjadi di bulan suci Ramadan, yakni Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Sungguh kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat di saat turun perintah ibadah puasa, namun dalam kondisi berpuasa, mereka mendapatkan perintah untuk melaksanakan perperangan. Ujian dan cobaan yang begitu besar dihadapi kaum muslimin di bulan suci Ramadan. Maka layak kemudian bulan suci Ramadan mendapat nama dengan Syahrul Jihad atau bulan perjuangan. Mengapa Rasulullah melakukan perperangan-perperangan di bulan suci Ramadan? Perperangan melawan kafir Quraisy, melawan orang-orang yang memusuhi Islam, hanya semata-mata untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Hanya semata-mata agar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam konteks kita saat ini, Ramadan sebagai bulan perjuangan tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk menegakkan hukum Allah seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat di bulan suci Ramadan. Kenapa harus hukum Allah kita perjuangkan agar tegak di muka bumi ini? Ingat, Allah bertanya kepada kita di dalam surat Al-Maidah, "Apa hukum jahiliyah ya bagun?" Apakah hukum jahiliyah, hukum buatan manusia yang kalian inginkan? "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman? Kaum muslimin rahimakumullah, ini pertanyaan yang Allah sampaikan kepada kita semua untuk menunjukkan apakah kita sebagai orang yang beriman. Jikalau Anda orang yang beriman, maka tanggung jawab sebagai seorang beriman memperjuangkan tegaknya hukum Allah di muka bumi ini. Selain itu, di dalam ayat yang lain Allah mempertanyakan keimanan kita. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minat,
dan tidaklah pantas bagi seorang yang beriman, apakah dia laki-laki atau perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahum khiyarah min amrihim, tetapi dia mengambil pilihan lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan Allah mengatakan, wa may ya'sillahu war rasulahu faqad dalalan mubina, maka barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Apakah kita ingin dikatakan sebagai seorang yang sesat hanya karena kita tidak menjadikan hukum Allah sebagai hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang estafet perjuangan ada di tangan kita untuk melanjutkan perjuangan yang dilakukan Rasulullah di bulan suci Ramadan, untuk menegakkan hukum Allah, untuk mewujudkan kembali tegaknya hukum Allah sebagai solusi atas masalah setiap kaum muslimin. Karena itu, teruslah berjuang kaum muslimin untuk menegakkan hukum Allah di bulan suci Ramadan. Allah akan melipat gandakan pahala bagi kita, bagi para pejuang-pejuang tegaknya hukum Allah di muka bumi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.